hari yang akan sangat sibuk buat saya. Saya Angga, Banquet Operation Manager hotel ini. Besok akan ada pernikahan besar. Dan ini bukan pernikahan sembarangan. Ini pernikahan Lana Sastra Negara, putri tunggal Rama dan Maharani Sastra Negara, pemilik hotel ini. What a lovely roses. Hi. Di pernikahan ini, saya dibantu oleh Nuki Rozandi, yang biasa lebih dikenal dengan panggilan Ting Tong, dari Double Rose Wedding Organizer. Dan ingat, bunga ini yang juga merupakan pelambang dari Double Rose Wedding Organizer. Jangan sampai layu. Konon, jangan dibalik. Kalau sampai layu, maka pernikahan akan batal. Semuanya batal. Tuh kan, ini bakal jadi hari yang sibuk buat saya. What the hell? Selamat, Pak. Angga! Ini kami boleh batal, Angga? Gak ada dalam sejarahnya ya. Double Rose World Wedding Organizer gagal melangsungkan pernikahan. 99 pernikahan, it's all good. It was good, perfect, don't never do fail. Dan aku gak mau pernikahan ini yang ke-100 gagal. This is the most important once for my whole lifetime, for my sweet career. Enggak, aku gak mau gagal. Ting Tong, please. Lo pikir gue pengen pernikahan ini gagal? Enggak, Ting Tong. Pokoknya, kita ini gak boleh batal. Gimana caranya gak boleh banget? Iya, gue juga yang main-main sama. Gimana pun caranya, Ting Tong. Gimana pun caranya. Iya. Gue tahu caranya, Ting Tong. Gue bisikin. Angga, gak ada waktu. Bukan itu. Pak, sini gue bisikin. Dekro. Apa sih Angga itu the crew? Wait, bihat. Ya, bentar. Tolong bacain kodenya. Oke, bacain kodenya. Oke. Kodenya apa? Kylo. Kylo. Uniform. Uniform. Mike. Mike. Papa. Uniform. Uniform. Lima. Charlie. Yankee. India. India. November. Kumpul Jin. Siapa itu the crew? Oke, saya kenalkan satu persatu. Di area front desk ada dua orang crew, yaitu bellboy bernama Iwan Kurniawan alias Nobi. Bellboy asal Papua yang benar-benar hobi mukul bel. Lalu ada Johan Mayo, staff front desk yang sebenarnya bercita-cita jadi boy band Korea. Tahu kan kenapa? Kemudian ada Kokom Komalasari, biasa dipanggil Timun. Dia senior di housekeeping. Katanya mantan kepala rumah tangga istana. Tapi entah istana yang mana. Yang ini lulusan ITB, katanya. Tapi mentok cuma jadi staf teknisi. Biasa dipanggil Buluk, padahal namanya Muhammad Iksan. Dan yang terakhir adalah Januar Edwin, a.k.a. Chef Janu. Chef andalan hotel ini, dia bisa masak apapun. The Crew hanya diaktifkan untuk kondisi gawat darurat. Dan hanya pernah diaktifkan satu kali seumur hotel ini ada. Yaitu ketika Paris Hilton menginap di hotel ini dan kehilangan sepasang bikini. Buat kita, Lana dan kedua orang tuanya sudah seperti keluarga kita, bukan? Sekarang, pernikahan Lana dan Bagas terancam batal. Dan tugas The Crew memastikan agar hal itu tidak terjadi. Mengerti? Mengerti, Bos. Sekarang, mari kita flashback. Bagus nih. Ini Lana. Calon mempelai wanita. Jeff, bikinin aku satu lagi dong kayak begini. Bagus banget loh ini.
Bu, emangnya mau kawin lagi? Sis. Tapi gak usah ciuman, Lana. Itu bukan ciuman. Fotonya? Mas, mana aku tahu? Aku di blackmail. Kalau sampai ini semua sampai ke tangan Bagas, berantakan, Mas. Nah, Wayangga. Pokoknya pernikahan gak boleh batal, ha? The show must go on. Iya, dan kita harus cari pelakunya. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai Bagas dan kedua orang tuanya tahu tentang ini. Untuk cuma Lana yang di blackmail, it won't get any worse. Coba kalau dua-duanya bisa berani kita. Masa enggak, Mas Lintong? Tolongin gue. Dan ini Bagas, calon mempelai pria. Kalau Lana sampai tahu pernikahan gue bisa batal. Nih. Shit. Sekarang kita bagi tugas. Saya sama Bulu. Kamu aja. Kami akan mencari dan menyelidiki siapa yang merekam dan memeras Mbak Lana dan Mas Bagas. Iya, bagus. Yang lain. Pokoknya tugas kita orang yang ada di front desk, kalau ada tamu yang mencurigakan, lu punya orang harus lapor ke AI. Iya toh. Saya akan selidiki semua tamu yang datang naik mobil. Kalau perlu saya angkat dia punya koper-koper semua. Saya antar dia sampai ke kamar. Pan, emang itu tugas lu? Karena saya punya tugas, makanya saya bilang go, dong. Iya, emang itu tugas lu. Aku ini tidak pernah mengerti saya. Kalau nyong sih melupai, sing penting nyong tetap bisa masak. Oke, bagus kalau gitu. Sekarang gunakan hand talk ini, samakan frekuensinya dan kalau ada apa-apa report sama saya. Kalian siap? Siap, bos. Sekarang kita samakan jam. Belum sama? Kita samain lagi ya. Terima kasih, Pak. Good luck, good luck. Iya, Pak. Ya, oke. Okay. Bye. Bye. Suaminya, Mbak? Bukan. Ini kakak saya. Kakak. Mari. Eh, Mbak. Kita yang mau keluar, nih. Seharusnya kita yang mari. Oh, iya. Hei, itu Iwan baru kerja 2 minggu, jangan diganggu, deh. Iya, yang mana Elsa? Mana sih aneh? Ih, macam bule. Dia agak kaya, tidak pakai cincin, berarti dia janda. Aman. Macam Jepang. Muka serius tapi otak kotor. Aman. Orang lokal nih. Pace tidak punya uang tapi so kaya. Menginap di hotel mahal lagi. Aman. Is nona cantik. Seksi lagi. Ih, berbahaya. Nah, si cantik ini namanya Lisa. Sepupu Lana yang nanti jadi bridesmaid, pendamping mempelai wanita. Permisi, nona yang cantik. Maksudnya mencurigakan. Saya harus periksa nona dulu. Excuse me? Lo gak tahu gue siapa? Halo, Pak. Ever. Kok? Kok cantik? Hai, Bagas. Hai. Are you okay?
Ibu. Mbak. Anjingnya yang betul dong. Besan udah sampai mana sih? Calon. Calon besan, Pak. Mereka pasti nyasar lah. Namanya juga orang daerah. Mana mungkin yang mobilnya ada SPG? GPS, Mam. Udah. Oh iya, di kopi. Mereka sudah mau sampai ke lobi, Pak. Ini benar tak hotelnya? Kalau saya sih, Jeff. Wah, Pak Edo, selamat datang Pak di hotel kami yang sederhana ini, Pak. Bisa saja Pak Rama ini. Saya minta maaf juga loh, saya datang dengan mobil antik, tapi berkelas ya, tuh berkelas. Pak Edo. Iya Bu. Ibu Tuti, apa kabar Ibu? Bu Rani, baik Bu. Awas ya kalau anak situ macam-macam sama anak saya. Kalau anaknya situ benar ya nggak akan dimacem-macemin Bu Rani. Ibu bisa aja. Gimana Ibu kalau saya ajak keliling hotel saya yang sederhana ini ya? Kecil sih, cuma sekitar 500 kamar. Bagaimana Ibu? Ya, kalau memang terpaksa. Mari, Pak, mari. Aku tak tinggal sih. Ya. Silakan Bu. Oh iya, terima kasih ya. Sini ya? Angga, sini saya ajarin. Ini mobil memang tua, tapi antik dan berkelas. Oh, iya. Ini Chevrolet Bel Air 1956. Montezal, Elvis, Bog, Oaks, Nukir, Hitch. Kalau tidak salah, Elvis juga punya satu yang seperti ini, Pak. Masa tuh? Hah? Oh, iya, betul. Betul itu. Elvis yang penyanyi dandut itu, tak? Tapi ya betul, ini si Bel Air ini cocok sekali parkir di depan hotel kamu yang sederhana tapi wah inilah. Ngomong-ngomong, saya ingin mencicipi itu loh, bebek betutu buatan hotel sini. Itu katanya nomor satu di Bandung ya? Iya, katanya loh. Bebek betutu bukan dari Bali, Pak. Sudah pindah tuh. Tapi ya enggak apa-apa ya. Kalau misalnya Anda tidak mampu untuk membikinkan bebek betutu ya enggak apa-apa. Kalau katanya si Yupe itu aku rapopo. Pak Edo, iya ya. Kalau cuman soal bebek betutu itu bisa diatur. Chat at mah. Chat itu sih gampang. Iya. Mari lho, Pak. Mari. Catat bebek betutu. Bebek betutu. Kiye kudu hati-hati, tenang. Salah sedikit. Susah kemudian. Tata, bro. Asli. Masalah-masalah kue nih. Apa ganggu saja. Hei, kupali. Cakep bener dah. Tapi itu kenapa tulisannya Eti Wedding ya? Asem! Banjur wes nulis wes, salah! Lo pada ganggu bae sih! Baru juga dateng. Sorry kakak bro, sorry. Begini, Bapak Rama bilang, orang tua calon mempelai pria, dia ada minta masakan spesial, kau tahu? Apa? Bebek betutu. Pak Rama? Para Rama minta dibikinin bebek. Wah. Iya. Yeah. Katanya suruh masakin yang paling enak se-Bandung Raya. Itu sudah. Ini baik lah. Itu kebaik. Nyong beli bisa daripada harus masak bebek. Ah. Nape? Lo kagak bisa masak bebek betutu. Bukannya Nyong Raisa. Waktu nyong cilik dulu. Wah, lucu banget. Sih kelemahan kan? Iya mau. Nyong mempunyai sahabat, sahabat nan lucu. Nyong beri dia nama Rambo. Rambo, yuk terbang.
aja jalan, Bek. Nyong nyariin Rabo kesana kemari. Dan sejak saat itu... Jangan kok biar bebek. Biar bebek. Kenapa? Bebek betutu, Pak. Kenapa bebek betutu? Bebek betutu enak. Ayo, Luk, siapin dulu bebek betutunya. Apa enggak? Enggak. Soal bebek betutu, iya, Pak. Wajib ada. Iya, Pak. Dan wajib dimasak sama chef hotel kita. Oke, Pak. Ya, ini soal harga diri. Terus si Beler. Oh iya, Pak. Kamu harus jaga baik-baik. Pastikan tidak ada satu butir debu pun nempel di mobil itu. Oke, baik, Pak. Kamu tahu harga mobil itu berapa? Wah, saya nggak tahu, Pak. Udah berapa lama kamu kerja di sini? 10 tahun, Pak. Nah, harga mobil itu lebih dari gaji kerja kamu 10 tahun di sini. Wah, berarti Bapak harus naikin gaji saya, Pak. Mau melucu? Enggak, Pak. Yaudah, sekarang kamu siapkan presidential suite room buat Pak Edo. Oke, baik, Pak. Kamu mau melucu? Jagain Lana ya. Jangan sampai dia kelihatan jelek di mata calon besar saya itu. Tapi kamu harus jagain juga itu namanya si Bagas. Kalau sampai dia macem-macem, kamu harus lapor sama saya. Ngerti? Ngerti, Bu. Awas ya. Iya, Bu. Utama kita adalah save the wedding. Kita mulai penyelidikan. Caranya adalah dengan menyelesaikan dua masalah utama. Satu, the blackmail. Dua, the bebek betutu. Timun, Buluk, saya percaya kalian berdua bisa menangkap oknum blackmail. Tersangka pertama blackmail adalah Ibu Tuti. Motifnya karena memang tidak pernah setuju Bagas menikahi Lana. Jadi ingin menggagalkan pernikahan. Kedua, ya Alex, mantan Lana. Kenapa? Karena Alex masih mencintai Lana dan ingin merebut Lana dari Bagas. Itulah kenapa tiba-tiba Alex ada di Bandung. Janu, Nobi, dan Mayo, kalian bertanggung jawab untuk bebek betutu. Harus ada dan wajib enak. Ini soal harga diri Pak Rama di depan besan. So, harus ada bagaimanapun caranya. Di sini nih, Mbak Lana sama Alex ketemu tadi malam. Sepertinya meja dan kursi ini sudah dibersihkan. Sehingga tidak ada lagi jejak-jejak yang tertinggal. Tapi di sini juga nggak ada CCTV. Di sini mereka duduk berdua. Mereka duduk di sini, bermesraan, sambil memandang city light. Dan suasana pun menjadi semakin romantis. Awalnya mereka minum wine. Setelah itu kembali memandang city light yang indah. Lalu kemudian mata mereka bertatapan dengan mesra. Bibir mereka hampir berpagut. Lantas Mbak Lana perlahan-lahan membuka gaunnya. Dan kemudian gak ada itu buka-buka gaun segala. Ya itu kan asumsi aku, Mun. Kamu kenapa sih? Cemburu ya? Aduh, gak ada cemburu-cemburuan. Harus fokus kalau investigasi. Namanya juga duda, Mun. Gak nyambung. Kan lagi pengen. Fokus. Aduh. Nih lihat nih. Iya. Di sini, Luk. Gambarnya diambil. Tepat sekali kamu. Ini apa, Luk? Sebentar, harus diperiksa.
Ini dari bau dan konturnya, Mun. Permen karet ini dibuang pukul 10 tadi malam. Tepat saat Alek dan Mbak Lana sedang ada di sini. Ah, jijik sih. Cuman kamu hebat loh. Dari bau dan konturnya aja kamu tahu kalau itu adalah barang bukti dan petunjuk. Kalau soal bau dan kontur, kamu tidak usah meragukan aku. Tapi ada satu bau yang tidak bisa aku lupakan, Mun. Bau apa? Bau kamu. Masa sih? Di sini, Mun, Mas Bagas melakukan kecelakaan. Kayaknya kamera tersembunyinya daerah sini. Gimana, Luk? Kamu benar sekali, Mun. Ting-tong monitor, ting-tong. Ibu Besan pengen lihat konsep pernikahannya, ting-tong. Ting-tong monitor. Ting-tong. Masa enggak? Lana belum tahu soal bachelor party kan? Bachelor party apa? Mama. Kantor, Ma. Ya, baru. Si Ting Tong, Bu, sosok mau bikin bachelor party, tapi saya udah larang. Saya udah larang. Kamu jangan macem-macem ya? Saya udah bilang sama kamu, kamu harus terus awasin Bagas. Kalau dia macem-macem, kamu lapor sama saya. Saya akan pantau kamu terus, ngerti kamu? Ngerti, Bu. Angga. Ah, ya. Yang mau nih punya mobil kayak gini. Kalau punya mobil kayak gini nih, saya langsung kasih dia formalin. Buat apa? Biar awet tuh. Kita mau cari bebek. Asik. Kita cari bebek. Bebek betutu. Here we go. Here we go, let's go. Gak setuju. Saya gak setuju ya. Pernikahan anak saya dibuat dengan gaya kebarat-baratan kayak gini. Harus dengan adat Jawa. Titik. Tapi butut. Bututi maksud saya, konsep ini kan sesuai dengan hasil diskusi dengan Bu Rani dan sudah setuju oleh kedua belah mempelai, Bu. Hei, denger ya, saya gak peduli ini hasil diskusimu dengan siapa. Saya ini kan ibunya Bagas, ya jadi saya berhak dong menentukan seperti apa pernikahan anak saya. Gimana sih kamu ini? Yang mengandung kan saya naik berat badan sampai 30 kilo, namanya kamu yang naik berat badan. Saya kontraksi 3 hari 3 malam kok, sampai akhirnya Bagas berojol cuma 2 kilo. Tapi Bu, gak ada tapi. Pak Bos, lapor Pak Bos. Ruang karaoke udah selesai diselidiki. Tapi foto ciumannya. Ciuman apa? Ciuman apa? Ciuman enak. Siapa yang ciuman? Siapa? Kita, Bu. Hei. Hei. Gila nih. Sama Miss Ekden. Yang tadi nggak bohong kan? Ya, gue orang udah teleponin kenalan gue yang di Bali. Tapi ada masalah. Apa? Iya, takut naik pesawat. Saya juga sudah telepon ke sana ke sini.
Kesana kesini itu kemana? Ah, kakak bro, kesana kesini lah. Kesana kesini, kesana kesini. Yang jelas dong lo, gimana sih? Kayak gue, jelas. Restorannya apa, nama orangnya siapa. Kesana kesini, kesana kesini. Gak jelas lo ah. Gue lihat, ini kurang jelas apa? Oke. Dia dapat informasi, katanya yang paling jago masak bebek PT itu tuh nenek Nilu Kadekwati. Ini dia gambar dia punya peta. Nenek Nilu punya bebek itu paling. Ngapa? Wis, ini orang emang kalau ngomong setengah-setengah. Kunci mobil yuk. Ya. Lu, mobilnya di? Mobilnya mana? Mobilnya mana? Nilu pantasi. Di sini kok? Gak di sini tadi. Ada di mana? Kan lu lihat sendiri tadi nyopar di sini. Mobil sekarang kagak ada. Ruwak lah. Bapak Rama. Tadi. Bapak Edo. Pas. Hancur. Jual pasti. Kalau pakai pingsan lagi, mobilnya hilang juga. Mobilnya hilang. Saya nggak ngerti apa-apa. Ini ada apa sih? Sudah. Kau jangan mencoba-coba berkilah, anak muda. Akui saja bahwa kau yang merekam Mas Bagas saat melakukan bachelor party bersama seksi dancer semalam. Dan kamu juga kan yang memotret diri kamu sendiri bermesraan dengan Mbak Lana. Apa-apaan ini ya? Ini juga ngapain pada nontonnya? Apa ini? Aduh lah bos, kita tuh lagi nanya-nanya dia. Biar dia ngaku bahwa dia pelakunya. Mas, tolongin saya mas. Saya gak tahu apa-apa mas. Tiba-tiba saya ada di sini. Dia wadul pak bos. Saya bisa membuktikannya. Pertama, dia memotret dirinya sendiri bermesraan dengan Mbak Lana seperti ini. Baik. Kemudian, dia merekam Mas Bagas pada saat melakukan bachelor party dengan menggunakan kamera tersembunyi. Dan lihat ini bos. Permen karet. Karet. Dan sekarang kita memiliki
2 alat bukti. Dan itu cukup untuk meningkatkan status dia menjadi tersangka. Jangan nuduh saya sembarangan ya. Iya kalau benar, kalau buktinya benar nggak apa-apa. Tapi kalau sampai salah, saya akan sus kalian semua. Masih ada bukti lainnya, bos. Dia kan tinggal di Bali. Terus kenapa kamu di Bandung atuh? Saya dapat tiket dan bisa nginep gratis di Bandung. Ya saya ke Bandung. Lagi pula yang kirim saya SMS itu Lana. Alah, bohong. Hey. Hai Alex. Apa kabar? Kamu apa kabar? Baik. Baik, baik. Cheers. Ayah, cheers. Alex. Aku harus pergi. Seharusnya aku gak di sini. Oke. So, kalau... Makasih, Lex. Oke. Bye. Kamu datang ya. Tapi kamu sengaja datang ke Bandung karena tahu Mbak Lana mau menikah, kan? Lana mau menikah? Kapan? Sudahlah. Tidak usah kamu pura-pura dalam perahu. Masa Mbak Lana tidak menceritakan bahwa dia mau menikah? Enggak. Lana enggak pernah cerita sama saya kalau dia mau menikah. Masa enggak gawat, Mas. Ibu saya bikin ulah, semua bisa jadi kacau. Ngapain dia di sini? Begini, Mas. Dia ini tersangka utama pelaku blackmail. Mas, tunggu dulu, Mas. Nanti dulu. Kalian ngapain di sini? Lana, kenapa kamu gak bilang kalau kamu mau menikah? Terus tadi malam kita ketemuan ngapain? Kamu tadi malam ketemuan sama dia? Ngapain? Kita mau nikah loh, besok. Bagas, gak usah sok suci. Tadi malam lo habis ngapain? Bachelor party sama sexy dancer, kan? Why don't you stay a little and listen to what I have to say? There's bigger issues be your choice. Make a difference. Capeknya gak seberapa, hawanya. Ntar ya, pokoknya kalau ada mobil, kita numpang aja dah. Ya udah, panggil aja kalau lewat. Masa sebentaran lah, si Cilenyong rasanya mau copot. Kok sih? Kayak suara temen-temennya nyong ini pasti nih. Kang Budi, ngapain di sini? Oh, aduh, untung aja Kang Budi lewat. Iya, nyong karo baru dake nyong. Mau ke situ Patenggang? Situ Patenggang. Iya. Oh, situ Patenggang. Iya. Itu arah selatan. Nah, kalau kalian nanti menemukan belokan ke kiri, kalian ke kiri. Terus ada belokan ke kanan, kalian belok kanan. Iya. Nah, kalau kalian menemukan jurang, jangan masuk atuh. Kang Jok ya biasa aja. Tapi mobil kita baru kecurian. Boleh aku ikut? Tentu. Asal menurut. Wih! Ayolah kalau gitu. Siapkan koin. Siapkan koin. Dia pasti gitarisnya guess what ya? Saya gitarisnya Stipai. Oh! Stipai ada gitarisnya lagi.
Asa Riana, nun pisanya udah nolongin Nyong. Terima kasih kakak bro. Mantap. Eh, Mayo. Orang mah nggak yakin kayaknya di orang Bali. Sila, siapa tahu beneran ada di Nini Bali nyasar kemari. Tuh, rumahnya kali. Masa sih? Oh iya, pakai lari lagi di monyong satu. Aduh, susah lari nih. Terlalu pada lelet banget kayak keong, ah. Kakak bro, gue tunggu. Iya, ayo buruan. Bocah gak ada sopan satunya. Sukanya lewat pintu belakang terus. Pintu depan kenapa? Ini juga ngapain nih? Lu depan lewat pintu belakang juga? Ah, saya lebih suka jalan pintas kakak bro. Manual. Lagi yang di rumah banyak banget pintunya. Depan belakang. Ih! Emang lo orang yakin nih rumahnya? Ya parah kali. Assalamualaikum. Hei. Kalau tidak dibuka diketok, itu berarti pakai barang ini. Mama nih udah bawa. Jang, enak jang. Anak suara terbaru. Iya, jang. Iya, di belakang. Ayah naon, Jang? Ayah naon ke dia? Ada apa kemari? Ah? Begini, Nek. Saya... Saya punya teman mau bicara. Ayah naon, Kak Sep? Iya. Gini, kita datang ke sini. Mau minta tolong Nenek. Buat datang ke tempat kita. Masak bebek tutu. Iya, kita orang. Maaf, Kak Sep. Semenjak Tiang pindah ke Bandung, Tiang terus pensiun nian bebek betutu. Tiang terkuat berdiri lama-lama di dapur. Terus kolot, udah tua. Sini. Ini dari tadi ngomong Tiang sebelah mana sih? Tiang itu di bahasa Bali. Artinya saya. Kayak kalau Nyong ngomong Nyong gitu loh. Dia bilang katanya dia orang Bali. Dari tadi ngomongnya Sunda. Sila. Udah. Terus. Nenek. Kita ini datang sudah jauh sampai. Baru kita capek ini sudah sangat. Nenek sebentar kalau macam tong tidak berhasil. Bapak Rama ada pecat orang lagi. Nenek, kok tolong gak? Nenek, mohon maaf ya. Ini emang teman saya kalau ngomong setengah-setengah. Gini, Nek. Maksudnya kita tuh kesini tuh udah jauh-jauh. Pengen minta bantuan Nenek untuk masakin kita sesuatu. Bener. Karena kita takut dipecat sama bos kita. Iya. Ini tuh keadaannya darurat banget, Nek. Kalau enggak, kita dipecat. Masa Nenek gak kasih sama kita, Nek? Iya, beneran, Nek. Kita kalau dipecat, nanti anak istri kita makan apa, Nek? Kalau anak istri kita gak makan apa-apa, negara bisa berantakan, Nek. Bayangin, banjir di mana-mana, kemacetan di mana-mana. Nanti yang disalahin siapa, Nek? Siapa? Pak Ahok sama Joko, Nek. Kasihan mereka. Kasihan. Bangun, ayo bangun dulu. Baiklah. Tiang ikut kalian. Tiang masakin bebek betutu untuk terakhir kalinya. Tapi ada satu syarat. Apa nih? Kita harus pakai bebek yang ada di belakang rumah. Bebek ningrat. Bebek putih. Tinggal hiji-hijina. Siap, Nek. Siap.
ada satu syarat lagi. Apa ya? Tiang harus mandi di danau. Oh ya, silakan kalau itu mah. Kita gak apa-apa. Tapi Kasep yang gendong ya ke danau. Jadi nyong sih. Cie, menang banyak cie. Ya. Kakak bro, nenek bisa kering, tapi danau basah tuh. Lu pada seneng banget kalau teman susah. Ayo Kasep, ayo. Gendong depan. Gendong depan nih? Iya. Ntar aku nak persnelingnya susah. Jadian cie. Kita butuh bebek, kakak bro, ingat, kita butuh bebek. Ini berat banget. Ada kakak kuat. Kita ambil bebek, kakak bro. Iya, bro. Tuh, kok diturunin di sini? Pinggang nyung kesel, pegel. Ya terus gimana dong? Ini, digedong di belakang aja, Dini. Ini. Ah, yung belakang gak mastra dong. Ini, udah. Gak haram lagi. Jadi, lagi? Udah ini untuk... Oh. Ada sini aja sini. Jande. Iya ya. Jande yang ambil situ. Rontok badan saya ini. Awas. Sekarang nih. Aduh. Sumpah. Udah sini aja. Iya. Ini sini ya. Iya nih. Ini sini. Iya ini di sini. Ngapain masih madep sini? Balik. Ini intip lagi. Apa juga yang mau lihat? Ah! Kenapa, Nek? Kok enggak ngintip? Nek. Nini! Ayo, Nopi, sini kak! Ini! Kakak bro! Tempo! Kakak bro, kita sudah dapat bebek! Hei, lu orang pelan-pelan! Ini bebeknya bebek ningrat! Bebeknya benyet! Sudah jangan banyak bicara, Tempo! Ini, loncat, nyebur langsung gilem. Sumpahlah, aku gak bohong. Dari tadi ngilang. Sulama. Mama, burung nenek kenapa lama sekali ya? Bentar lagi juga naik, napasnya kan pendek nenek-nenek. Nenek nih dia pun nafas ini panjang sampai apa? Hah? Sampai apa? Lu dari tadi ngomong setengah-setengah mulu lama-lama. Gua gebukin lu ya. Apa? Gua gara-gara nenek gua emosi. Lu jangan marah sama gua lu. Sabar. Emosi nih. Sabar, di lu sana. Perasaan dari tadi kita bolak-balik kesini terus. Kayaknya ada yang aneh. Iya, perlu kau tahu kakak bro. Ini, kita tadi ke kiri tuh. Belum sini kita ke kanan, tapi kenapa bisa balik lagi ya? Gue orang tahu nih. Pasti nih kerjaannya si nenek nih. lu tuh jangan percaya sama yang namanya tahayul. Ya, jalan lagi. Ya! Dengar semua aja. Semua dekor yang berwarna biru itu nyala bagus. Ganti semua dengan adat Jawa. Benar itu, setuju itu. Ini jenenge wele-wele ini. Semuanya udah datang. Ya senang saya. Kamu tuh lo am kok hebatnya itu enggak kelongan itu lo, hebat lo. Ibu tuh.
Triple Rose Wedding Organizer yang tidak pernah mengecewakan kliennya. Lah emang mesti gitu dong. Ah, sebentar, sebentar. Hei, Ngana, Ngana. Taruh meja yang ini ke pojok. Bener tuh, ngapain masa di tengah gitu, mawur aja. Di tengah aja. Pojok. Di tengah. Pojok. Nurut kata saya. Pojok. Saya bilang di tengah. Pojok. Pediang. Aduh. Jangan bicara satu-satu, Jo. Yang ada bagus apa? Kita pergi pala pening. Nana, balik lagi kerja belakang. Cepat. Mana sih? Sabar ya, Tong. You know me kan, Teh. Aku tuh bikin WU ini tuh dari nol banget. I put all my energy here. Blood, sweat. Semuanya, Teh. Ini cowok yang ada di agenda kamu? Kayaknya kenal deh. Tong, tenang, Yes. Ini pelakunya udah hampir ketemu. Jadi bukan gak mungkin pernikahannya bisa diselamatkan. Emang aku tahu siapa orangnya? Si Lisa, sepupunya Mbak Lana. Si Lisa Eta? Pantesan ya. Dari awal aku ketemu, aku tuh gak suka orangnya. Mukanya tuh sour. Kecut, asem. Ih, ugu baket. Pardon? Ember. Oh, I see. Rani. Mana sih WO sewaannya itu yang rambutnya juwewe itu siapa namanya? Tingtong. Ya itulah. Enting-enting itu siapa itu? Masa enggak profesional kayak gini dong WO ku. Kayak Aam aku bayar, aku sewa ya toh. Ya di sini terus standby ya gini namanya profesional. Bu Tuti, denger ya. Dia itu WO terbaik pilihan suami saya. Suaminya yang milih. Pantesan. Kenapa sih itu ketawa? Siapa yang tertawa aku menggonggong kok? Au. Pantesan gak bisa dipercaya. Gak bisa dipercaya gimana? Suami saya itu orang pinter. Otaknya encer, makanya dia bisa punya hotel semewah ini. Ngerti, Bu? Iya, Bu. Tapi ya... alah, dari sekian banyak bisnis kok ya... hotel itu loh yang dipilih. Emang kenapa sama hotel? Enggak salah, aku enggak. Tapi Nek Pak Edo kan ya... mana pernah sih menyentuh yang namanya... hotel itu, Bu. Pak Edo itu kan, ya pokoknya wes karo aku tuh ya ngak. Butut, denger ya. Suami saya itu juga setia, gak pernah ngelirik perempuan lain. Logikanya aja mana mungkin dia ngelirik perempuan lain kalau dia punya istri secantik saya. Dia itu bertekuk lutut sama saya, Bu. Kita berjanji. Iya. Kita gak boleh cerita sama istri kita. Oh. Ini top secret. Loh, ya gak pasti. So, top secret ini. Top ya? Secret. Aduh. Marama, tolongnya detik ini, menit ini kita kejatan senjata. Berdamai dulu ya. Tidak setuju. Iya, tapi sepakat. Nah. Demi kenikmatan. Medo, tau gak? Saya kalau ke puskesmas. Sebentar. Ini kan pijet, apa hubungannya dengan puskesmas? Puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Saya kalau ke puskesmas, saya nggak pernah pakai nama asli. Maksudnya? Nama saya Rama Sastra Negara harus bersih. Bersih? Saya pakai nama samaran. Sopo? Indra Biro. Pas banget. Saya juga senang kesini karena sering disangkain artis. Siapa? Ronald Surapraja. Wes Sangi, turun ayo. Istirahat dulu. Capek. Maaf, bisa temennya dibantuin. Ini keluarnya susah banget. Aduh. Gila ya, tadi serem banget ya. Gua apa gak kelar-kelar teriaknya. Lagian tuh nini-nini aneh bener. Tadinya mau ngintip katanya dibilang jangan. Tahu dia bakalan hilang, mendingan nyongin tipin aja sekalian. Jadi nyesel. Ya yuk. Ya. Ya. Ya wis lah, melu.
Dasep. Bangun, Dasep. Dasep, diam dah kamu bantuin Dasep. Biarnya takut sama bebek lagi. Gimana caranya? Gampang. Kasep ganti nyebut bebeknya pakai M. Gak bisa, Nyong. Bisa. Gak sesuai sama hati nurani. Sesuai. Bebem? Bebem? Iya. Bebem! Bebem! Sekarang kan kamu udah gak takut lagi sama bebek. Iya, Nek. Sekarang Tiang mau kasih resep bebek betutu terenak se-Bandung Nusantara. Tapi ada syaratnya. Ini saatnya Nyong harus bilang perasaan Nyong gak enak. Syaratnya apa, Nek? Kasep harus cium bibir Tiang. Oh, ngambung. Gak mau, Nyong. Ya udah, gak jadi. Ya, Nek. Apa gak ada syarat yang lain? Gak ada. Ya wes lah, cumi bebek. Tapi Nyong juga punya syarat. Apa? Cium boleh, tapi jangan pakai lihat-lihatan mata ya. Iya deh. Yuk, yuk. Jebule mimpi. Kata aja. Resep bebek. Resep bebek, tangi. Bangun, ayo. Ini aku udah dapat resep bebek. Ayo. Kita berangkat. Ayo keluar. Siap. Siap. Tano bro. Betul. Macam mana, Bu? Bestalah, Am. Aku udah gak bisa berkata-kata ini, Am. Am. Wape. Aku ubas. Am, kan. Triple Rose Wedding Organization. Nah, mesti. Jumbol. Wih. Nyari tempat buat kumpet. Atau nih, kita cari tempat buat di Helen. Kenapa emang? Ini ada kak, ada kak. Stop, stop. Bener, 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 bener. Kalau pikir ada adresnya apa? Polisi, jatuh. Jatuh. Jatuh, polian, bebe. Polian. Polisi, polian, bebe. Mulai sekarang lo orang gak boleh panggil dia bebek. Lo mesti panggil dia Diana. Diana, tang tung, ting tang ting tung, tang tung, ting tang ting tung, tang tung, ting tang ting tung, tang tung. Iya. Kai, polisinya hentai nih. Aduh, apa menyala pangeran?
Aku sedih, Beler! Beler! Oh, telepon. Siapa? Halo? Mbak Yu Tante Tantri? Boten, saya ini Toha suami ini, Mas. Mbak Yu Tante Tantri ada? Oh, Bu Tati ini... Kasih sare masih tidur, Mas. Mas, bisa dibangunin sekarang, Mbak Yu Tante Tantri? Ini penting sekali, Jo. Wah, saya nggak berani, Mas. Takut. Tolong, tolong. Ini penting sekali, Jo. Tolong Mbak Yu Tante Tantri dibangunin sekarang juga. Ya, tolong bisa, Mas. Ya sudah, nanti telepon saja lagi, ya. Halo, halo. Aduh, Mas. Ini penting sekali, Jo. Dodo, Perfecto. Oke, okay, denger ya. Segera make up dan ganti pakaian. Jam 10 tepat. Let's bring it on. Angga, apa lagi coba? Jadi, sepertinya si Beler hilang, Pak. Apa? Sepertinya si Beler hilang. Apa? Si Beler dibawa oleh Janumaya dan Nobi untuk mencari bebek, tapi sampai saat ini mereka belum kembali. Jadi, mudah-mudahan segera kembali, ya, Pak. Mudah-mudahan segera kembali. Kamu nggak lihat, jam! Itu si Beler Angga. Iya, iya, Pak. Saya... Selamat pagi, Pak Edo. Kebetulan saya dan Angga sedang membicarakan Pak Edo. Iya. Begini, Pak. Sebelumnya saya mau minta maaf nih. Stop! Tentang si Beler, Pak. Pasti omongan kamu. Saya sudah tahu, pasti si Beler dijualkan sama kamu, ha? Saya tahu itu. Memang roster rusak di sini. Saya mau kalian akan dilaporkan dan ditangkap sama polisi. Mana? Mana polisi mana? 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 Saya setuju itu. Laporkan aja. Tahu, Pak, dekorasi adatku hancur kabeh, Pak. Loh. Masalah, Pak. Ya, loh, kok bisa rusak? Mana? Mana polisi? Mana polisi? Rusak polisi. Sini, jangan hancur. Woi, turun-turun. Ya, Kang. Pokoknya, Kang. Terima kasih. Ini, Depu. Udah semua belum? Udah bayar, woi. Bayar, woi. Awas penglaris, ya. Liur, aing mah. Maaf ya, Pak Edo. Beler. Saya tadi belum selesai bicara. Pak Edo. Beler. Langsung memotong saya. Selamat pagi. Pagi, Pak Polisi. Selamat pagi. Polisi, ini kalau misalnya boleh tolong diceritakan bagaimana kejadiannya supaya tidak ada salah paham gitu loh, Pak, antara saya dan Pak Edo gitu. Iya, kalau minta diceritain detail mah bakal panjang ceritanya gimana ya? Oh iya, kalau misalnya panjang bagaimana kalau kita bicara di dalam, karena kami pun harus siap-siap baju untuk... Wah, ayo, ayo. Pak Edo, mari, Pak. Pak, betul ini istri aku yang kedua ini. Pak, ngisi-ngisi dong, jangan ada. Kita kan harus siap-siap baju untuk... Aku mau melepas kangen. Kita kan ada pesta, Pak. Kita berbincang sama Pak Polisi di dalam, Pak. Ada, Pak. Ya, nanti dijelasin. Nah, tenang, Pak. Ya, ya. Mari, Pak Polisi. Di dalam ada kopi? Ada, Pak, ada. Mari, Pak. Sudahlah, Bu Tuti. Saya tahu, pasti ibu sayang sekali sama Mas Bagas, kan? Mereka tuh pasangan yang serasi, loh. Mereka tuh saling mencintai. Nanti saya beresin mobilnya. Tapi dekorasi saya gimana, Mas? Tenang, Bu. Dekorasi pasti cantik. Seperti ibu. Masa? Iya, Bu. Masa sih? Iya, Bu. Panane iki. Iya. Kita siap-siap dulu ya, Bu. Supaya ibu secantik dekorasinya. Ah, oh, yowis, yowis. Ya, ya. Makasih. Ayo, loh, dibilang cantik aku. Tadi malam. Iya, iya, Bu, silakan. Sendiri saya. Iya, silakan. Anak mama cantik sekali. Sebenarnya, mau pakai adat apapun, semuanya pasti punya tujuan yang baik. Mau adat Jawa, Sunda, Padang, Bali, Batak, atau adat lainnya.
Kalau boleh memilih, sebenarnya saya lebih suka pakai adat daerah. Dan yang paling penting, hati dan janji setianya. Gue ibu dibawa. Kamu sing pintar ya oleh jadi suami. Rambo. Bos, pelakunya belum ketemu. Gak apa-apa, Mun. Nana sama Bagas juga udah gak apa-apa, kan? Dan pernikahannya tetap berjalan. Tapi kedua keluarga... Itu dia. Kedua orang tua belum tahu. Dan harus tetap tidak tahu. Oke, Bos. Hah, sampai juga kita ke puncak acara. Semoga aman. Semoga lancar. Selamat datang di hari penuh kebahagiaan ini. Di mana kita menyambut kehadiran kedua mempelai. Mempelai wanita, Lana Sastra Negara. Beserta dengan sang mempelai pria, Bagas Wicaksono. Dan kita sambut kedua mempelai, Lana Sastra Negara dan Bagas Wicaksono. Setelah menyambut kedua mempelai berbahagia, hari ini saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama memasuki dan memulai acara kita. Togo! Togo setilit! Iya, bebek betutu buatan dia nyong, wis jadi! Bebek? Parah apa ya, dong? Bebek. Oh iya, iya. Siap-siap dong! Aduh! Yang begini-begini suka nunggak aja. Mohon maaf. Iya, Ustaz. Mohon maaf. Baiklah, kita akan mulai acara kita yang pertama dengan bersama-sama memohon perkenan, kesediaan Bapak Ridwan Kamil untuk menyampaikan wejangan pernikahan. Kau persilahkan, Pak. Makasih, tapi nggak usah. Udah saya posting di Twitter. 140 karakter lebih efektif. Atur nuhun dan jangan lupa follow @RidwanKamil. Silakan lanjutkan. Enggak, Pak, enggak. Nanti saya follow lah, asal Bapak follow back juga ya, Pak, ya. Baik. Baiklah, kalau begitu, hadirin yang berbahagia, tamu-tamu kehormatan sekalian. Tunggu. Aduh. Apa lagi? Aduh. Sabar dong. Tintong. Apa lagi? Sebentar dong, gorgeous. Sabar dong. Sebelum acara dimulai, alangkah lebih baiknya kalau kita menyaksikan tayangan pre-wedding abad ini. Setuju? Setuju. Okay. Operator. Oh my God! Hah? Hah? Niko! Stop, stop, stop! Matikan, kamu tuh lihat kan? Matikan! Aku nggak mau lagi anak kayak gitu. Kita sudah berusaha, tapi ya emang gitu jalannya kali. Semoga kita orang semuanya bisa kerjasama lagi di tempat lain. Ini berkas-berkas pembayaran vendor pernikahan Mbak Lana.
Kok ada ya yang tega ngerekam video seperti itu? Kan kasihan Mbak Lana. Ini sama saja dengan pemerasan dan sabotase. Aku masih tidak. Aku mah heran ya. Kan yang tahu Mbak Lana diperas dan disabotase cuma The Crew. Terima kasih atas kehadirannya. Kami tahu suasananya masih tidak enak, tetapi ada informasi penting yang harus segera kami sampaikan. Jadi mengenai masalah yang terjadi, sebaiknya Timun saja yang menjelaskan karena dia yang tahu semuanya. Silakan Timun. Terima kasih Pak Bos Angga. Jadi sebenarnya pernikahan dari Mbak Lana dan Mas Bagas ini itu sudah diincar sejak lama, direncanakan untuk disabotase. Hah? Ya betul, disabotase. Dan semua bukti-bukti yang sudah ada menuju kepada satu orang, itu Mbak Iwet ini. Hah? Betul kan Mbak Iwet? 2 minggu Mbak Iwet sudah menyusup ke hotel ini dan juga menyiapkan DVD ini? Suaminya, Mbak? Bukan, ini kakak saya. Oh, kakak. Mari. Dan saya juga masih punya satu bukti kuat. Seharusnya persoalan foto dan juga video calon mempelai itu seharusnya hanya The Crew dan juga Ting Tong yang tahu. Bagaimana mungkin seorang pegawai administrasi seperti Mbak Iwet ini bisa tahu? Sebentar. Jadi maksudnya sih Mbak Caka dulu ini yang motret si Lana sama si Bagas ini toh? Betul sekali Pak Edo, saya punya buktinya. Permen karet ini. Permen karet? Mbak Iwet menyelinap sembunyi sambil motret Alex dan Lana. Timun, ye nyau timan et men kar tisi et. Punten pak. Timun tahu dari mana permen kart ini, dari dia maksudnya. Bener. Mbak Iwet, tolong dibuang. Bisa dilihat kontur dari permen karet yang dimakan Mbak Iwet ini sama dengan kontur permen karet pelaku. Tapi sebentar, Teh. Kenapa si Cecep Miao ini mau menggagalkan pernikahan yang akan saya selenggarakan? Motivasinya apa? Semua gara-gara kamu, Ting Tong. Hei, hei, hei. Why me? Coba pinjam buku kamu yang ada fotonya. Coba perhatikan foto ini. Pria yang bersama Ting Tong dan pria yang bersama Mbak Iwet, yang merupakan kakaknya Mbak Iwet, itu adalah pria yang sama. Dan pria itu ada di sini. Dia adalah dalang dari semua peristiwa yang terjadi. Cuiwit. Aam Kanam. Iya, Butut. Aam Kanam. Coba kita lihat. Beda kan? Karena ini diambil 10 tahun yang lalu ketika Aam Kanam bekerja dengan Ting Tong di W.O. Double Rose. Ini Aam Kanam waktu kurus. Oh my God, kamu makan apa aja bisa jadi segede gitu? Mam, cekat, mam. Sorry. Weh, sobari? Isdail? Hei, senangmu sobari? Kemarin bilangnya Aam Kanam, Aam Kanam. Ngapus di hapus. Iya, gua sobari yang udah lo hianati, Ting Tong. Gue emang gak rela lo sukses. Pernikahan ini udah lama gue incer memang. Itu video bachelor partinya si Bagas, gue yang bikin. Mantannya si Lana, si Alek, gue yang undang sini.
Alex bisa ada di Bandung karena mereka memberikan voucher dan juga tiket gratis untuk ke Bandung. Sehingga Alex ada di Bandung. Dan Mbak Iwet pula lah yang mengirim SMS ke Lana dan Alex. Dan Mbak Iwet juga lah yang membuat bachelor party-nya Bagas kelewatan seperti itu. Butuh ongkos sekali. Tintong, denger ya. Gua gak rela kalau lu sukses. Dan gua gak rela lu sukses dengan pernikahan lu yang ke-100 ini. Sejak lu pecat gua, Tintong, gua stres. Dan banyak makan. Halo. Semua orang juga tahu kalau situ banyak makan. Mam. Apa sih, Pak? Oke, nampaknya semuanya sudah clear ya. Nobi, tolong bisa diantarkan Pak Eka-nya ke dalam, Nobi. Pak Polisi, bawa mereka berdua. Ya, tangkap aja, Pak. Ih, wedan. Bagus kan? Iya, berani, keren. Jangan pegangin, saya bisa jalan sendiri. Iya. Sini, Pak. Iya, nampaknya sudah jelas masalah dari pernikahan Lana dan Bagas itu adalah sabotase dari Am Kanam dan juga Iwet. Jadi, Bapak, Ibu, sepertinya pernikahan bisa dilanjutkan, kan? Iya, kan, Pak? Bisa ya, Bu? Ya, bisa dong, Bu Rani. Masa nggak bisa? Bagaimana, Tingtong? Pokoknya, it was shocking me, tapi gak apa-apa. The show must go on, okay? Lanjut! Let's get it out! Seekor bebek nan lucu. Gue ngomong bebek lagi. Seekor bebek. Mereka hidup bahagia selamanya. Diana, kenapa kau cepat meninggalkan aku? Kakak bro, kau tahu dalam setiap perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Diana, paling Diana.